Bisa sahabat Warta Hobi, nah, kita baru bersama Mas Elias dan Semono yang tentunya beliau tim dari Gresetip yang mengurusi bidang lomba. Selamat sore Mas, saya pengen ngerti kacauan Anda yang Anda bawa ini tadi katanya juara satu di kelas cucak hijaunya. Andalannya apa itu Mas Tepun? Kalau materinya sih cenderung ke hijau sama kapas tembak Om. Tapi kan ini kan juga burung lama Om, prosesnya Om sudah sekitar hampir 1,5 tahun sejak beli. Dari biasa kita beli bahan itu karena kan bulu rusak Om. Memang ini burung bekas lapangan. Ya dari daerah selatan. Terus kemudian saya sama Mas Suar di Pasrai. Kemudian yang untuk Gresetip dari mulai setahun lalu sudah mulai apa nih mengolah dan hadirkan bulu-bulunya. Dari awal-awal sekarang dari akhir kemarin sudah mulai dicoba sebenarnya ini Boris. Nah, tadi juara satu di kelas anu ya, kelas cucak hijau ya. Iya. Tentunya juri kan menyimpulkan bahwasannya kacauan Anda kerjanya seperti apa dan isiannya kayak apa itu. Sebenarnya kalau hijau relatif hampir sama Om ya, hanya cenderung dia kalau ini kalau mau lihat videonya ada di file yang Mas Suar kan silakan minta, tapi kalau ini cenderung lebih hiper. Hipernya dia ekstrim. Nah, ini kan karena ini namanya hijau kadang-kadang masih naik turun Om, jadi cenderung kita masih mencari yang paling enak ya. Tapi cenderung dia bermain di show-nya hiper. Rencana mau lomba kemana ini untuk selanjutnya setelah? Selanjutnya ya kalau ada event-event dekat ini ya paling sudah dinaikin ya, bisa naik level ya. Kalau tetap kalau dari tujuan dari biasa kan nanti event off. Kan kita juga harus apa mengukur kekuatan burung gitu. Kalau secara materi saya berani. Karena penilaian kita sudah 1 tahun yang lalu kan sama Mas Suar kita berusaha mencari materi-materi banyak materi-materi. Lagunya jelas jamtrok dan buang gereja. Lagu ya. Iya. Kemudian dia bawanya ke gereja. Ke gereja sama sungkok. Sungkoknya memang. Rencana untuk lomba mau ke arah kemana? Paling barat Om. Paling kalau ini besok kalau jadi ya ini kan buang birai dulu Om. Kalau besok ya kalau rencana mau main ke yang dekat-dekat sini aja di daerah utara barat itu. Kan ada event kan? Iya. Apa? Kebiar yang tadi kebiar tahun baru ini. Oh di tapi pasar ya, Litian itu ya? Iya. Tapi semua tinggal manet dari Mas Suar. Kita kan istilahnya punya yang dituakan Om. Iya. Kalau memang Mas Suar bilang gas ya gas. Nah, saya kan hanya perawat Om. Bagian dari perawat ya. Wah, habis aja. Terus ke event yang agak besar kemana besok arahnya? Ya mungkin kalau lihat ya, kondisi ya Om. Untuk kondisi ya paling sekarang KHI. Eventnya kambing hitam ya. Namanya burung kayak nama orang ini Boris nih. Iya Om, namanya Boris. Biar lebih menyatu Om. Karena cenderung burung ini kalau hadiahnya sangat apa nih? Sangat manja Om. Kadang leper-leper gitu. Jadi memang aja kasih nama Boris. Pemirsa sahabat Warta Hobi, tadi kita bincang-bincang sama Mas Elias, krunya Gresetip Team. Boris ini bisa dikenal dan mulai mengangkat citranya ketika hari ini tanggal di gantangan labur New Post Jakal Sengkan pada hari Jumat ini. Pemirsa sahabat Obi, kita sudah tentunya akan menanti kiprah dari si Boris tersebut yang bakal ke gantangan kebiar
tahun baru 10 Januari. 10 Januari. 10 Januari ya. Di Pasar Bisi. Ya. Ya, setelah menang di Newport Cycle 8 Januari tentunya 2 hari lagi akan geber di Pasar Klitikan Sleman Yogyakarta. Demikianlah pemirsa sahabat Topi. Terima kasih Om Boris dan Om. Salam sahabat Warta Hobi.